kegiatan hari H. Menggunakan CP1 pertama, ada yang tinggal di holding, untuk selanjutnya ada yang menuju tempat lokasi. Jarak dari tempat helipad, tempat landasan ke acara, ke lapangan Suparlan kurang lebih 1 km, jadi kurang lebih 7 menit. Demikian Pak Irian, dilaporkan kembang lanjut kami 87 kembali. 80-an 68. Siap, Rektor. Jadi untuk sementara tetap CB1 yang dilaksanakan untuk kegiatan RI2 dan demikian, Wanam. Betul, Pak Irian. Kami sedang 88 kembali. Mohon izin, Pak Irian. Monitor dan perkembangan Taruna Lanjut izin 87 RTMC. Silakan untuk amon-amon Jabar 2, amon-amon jajaran Tarum, mohon izin. Demikian untuk getol dan jalurnya dipersiapkan untuk rangkaian. Demikian persiapan-persiapan penyusunan KR mengarah Batu Jajar. Demikian untuk atensinya, amon-amon Jabar 2 kolaborasi dengan jajaran Tarum. Demikian sih. LTMC mungkin 4. Taruna Parenta Bapak Estrot. Demikian untuk 712 masih 89 dengan dan kawal. Sekedar mengulas kembali arahan barusan Yus, apabila situasi seperti halnya yang kemarin, jajaran kewilayahan berkenan mengudarakan situasi terkini Yus untuk jalur yang akan dilintasi BPIP lah, Pak. Manakala CP2 yang diperlakukan, ah? Betul Yus, antisipasi jangan sampai terulang. Monitor, tensi Taruna, demikian sesuai atensi dan arahan dari jajaran Kobra. Demikian Bapak 86. Terima kasih Pak Yus. Bismillah tawakkaltu wallahu la haula wala quwata illa billah. Kegiatan persiapan dimulai. Haula wala quwata illa billah illallahi monitor. Tadi serius dia. Slow dulu. Cukup 707. Jabar 2 RTMC. Masuk Taruna Gentong. Siapkan untuk gerbang-gerbang Ton Baros pada larang. Demikian untuk persiapan rangkaian 04 Ton. Bentar Baros, disiapkan nanti Baros paling kiri pada larang berikut paling kiri 10 genep monitor punten ngalanjut poin biasa ke itu. Demikian Bela Sungkawa sing sabar 86. Ulahen abdengnya mendingan itu ulahen jauh senang. Oh gitu monitor atau kalau mikir dan weh sing muting lah salah bar pun aja gue pasti kuat nih. Jajaran Tarum, RTMC. RTMC 712. Tarumnya dibongkar kembali, mohon izin ya. Monitor Pancus, untuk rencana awal memang dilaksanakan CB1, namun ini belum A1 juga. Taruna dari Danekawa. Manakala dilaksanakan CB2, seperti biasa untuk wall BPIP Bapak RI2 mohon untuk atensi penuh clear jalur sekian. Izin untuk yang berlawanan tetap mengalir demikian atau clear secara keseluruhan dan clear secara keseluruhan Pak Irian manakala dilaksanakan CB2 demikian. Betul, demikian manakala diberlakukan CB2 dari Bandara Husein mengarah Batu Jajar clear. Demikian, tidak ada pergerakan untuk yang berlawanan. Demikian.
demikian pemeningan penuh sehingga ataupun sampai rombongan melintas. Monitor dan berarti CB berbeda dengan perjalanan RI 1. Monitor dan kalau demikian kami 87 kami sebar. Demikian apa nanti? Saya sudah tersusun. Airian manisnya rangkaian sudah tersusun rapi. Alhamdulillah, bismillah, kami rangkaian kosong meluncur 18 Batu Wijajar. Oke, rangkaian kosong, demikian Surya meluncur. Demikian, silakan Baros, Pator, maupun padaran dipersiapkan. Strobo mati. Tarum, untuk jalur, mohon izin di atensi. Monitor demikian TMC Tarum, maupun Jabar 2 lawan 6. Hijau 7201 yang megang nih antara Pater 1 sama Barat. Yang radio kamu kecil. Saya taruh. Bayus. Silakan bikin A yang pertama suara kayak sama muncul atensi jalur. Lanjut yang kedua, manakala CB2 diberlakukan Bandara Husein, lanjut mengarah Batu Jajar, izin, atensi jalur clear secara keseluruhan. Selamat pagi Bapak Desmat. Selamat pagi Pak Eka. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Bangun jam 3:30. Jam 5 udah di Madenpom. Raya tetap merah putih. Ya dong, NKRI. Tapi lihat-lihat mendung. Mendung. Antisipasi CB2 ya. Iya. Arahan terakhir dan kawal, jangan lupa tetap pantau, fokus. Jangan sampai terulang kemarin di mana, di Palembang ya? Palembang, di kampung apa? Itu nggak boleh rangkaian VIP kenegaraan digituin tuh, aduh ya Allah. Boleh unjuk rasa, aspirasi, tapi kalau gitu udah anarkis namanya. Bu, maju lagi boleh, ambil kiri. Terima kasih. Ya, maju ya Bu. Maju lagi, maju. Kan cuaca kayak gini nih bro. Iya. Jangan sampai udah nyampe Batu Jajar tahu-tahu suruh ke Husein pakai pesawat nggak pakai heli ya. Seger. Manis toh. Kalau ada perubahan, amun berdoa saja. Makin siang cuaca makin membaik. Setidaknya meringankan beban Om Despan yang sudah lebih subuh daripada mau ke pasar. Cedem. Rata-rata keseluruhan laporan cuaca hari ini. Oke, kita lanjutkan nanti. Mudah-mudahan pekerjaan tidak terlalu memberatkan. Wah, awas Ri, jangan kau lawan mama itu, Doraka. Mama itu pakai motor udah. Lu mau sekolah motoris sampai 5 kali juga tetap nggak akan menang. Iya.
Oke, bismillah, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar. Kita hemat baterai. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Demikian. Satu unit ambulan silakan diprioritas Pati Medan mungkin dari dalam. Harus masuk ke kiri. Mustik mungkin. Jangan ngikutin ambulan. Jangan ngikutin ambulan. Nanti terkunci. Pairian TK. Rombongan Menhan lancar. Monitor beju. Pan. Pak Darno, Pak Darno, Jakarta 53. Masuk perintah komandan. Untuk dokumentasi Pak dikirim Pak ke saya Pak. Alapan baik kemudian dilaksanakan, mohon izin segera kami dorong dokumentasi lapan. Apa sih? Hah? Bro? Mana ini nyala? Belakang mati. Recording. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Awas masih ada serpihan. Takut kena mobil. Yuk. Maju lagi dikit, biar seimbang. Oke. Tahan. Terus ke depan sampai posisi kemarin. Monitor 712 timbal izin. Kembang lanjut perkembangan 87 kembali. Demikian apa nanti. Kalau apa ya? Ya, berangkat dulu ke depan.
Baik, untuk rombongan KR Surya berkenan masuki lapangan helipad, persiapan-persiapan menuju heli lanjut. Demikian lagi KR dan luncur dari helipad menuju arah objek. Demikian cakran 712 komandan Ramadan Pangdam Kapolda. Yang nyambut. Kapolda naik mobil ini bang. Mobil Kim. Oh gitu? Kayaknya tuh, itu ajudan. Enggak, ajudan aja. Biasanya disiapin HS untuk Forkom pindah. Dan Denpom tetap di depan. Ajudan Wakil Presiden. Monitor 82 mendekat Mapolda. Surya persiapan menuruni. Surya persiapan menuruni. Pak Wakil Presiden Pak sudah turun. Heli lah mana? Menuju kendaraan. Yuk. Sensor kunci hidup terus loh, bet. Jangan-jangan. Di mana posisi? Ini. Enggak. CB pertama ya, holding ya? Yes. 712 holding atau acara nanti 87 ya. Oke, maju. Pancaran dari Cobra ya. 712 mohon izin langsung mengarah tempat acara untuk beliau lawanan. Masih tunggu perintah dari Dan Kawar ataupun jajaran Cobra. Monitor. Masuk RTMC. Alapan pulang, silakan. Demikian lon-lon. Demikian untuk
putaran oke, karena tidak jauh namun tetap fokus. Demikian mungkin 04 kolaborasi cantik 86 ganti 86 RTMC, tinggal tunggu pancaran apa nanti transit holding atau langsung lokasi lapan. Monitor berkenan holding untuk Monkey 410 langsung nanti tekuk kanan sesuai gladi lah Pak. Seimbangkan naik dikit. Nah. Luar biasa, barisannya rapi bener. Kocap. Komponen cadangan. Monitor dan dipertahankan 28. Monitor TMC, kecepatan 20. Turun satu. Mobil Pak Menhan enggak ada. Monitor dan holding teko kanan. Ya Bang. Seimbang, seimbang. Pak Prabowo. Masih gagah Bapak. Akhirnya bisa berdekatan dengan Pak Prabowo. Ya. Sampai ujung, sampai ujung. Belum habis kendaraannya. Oh, udah. Ini putar balik apa lewat sini? Terbalik, nanti nyusun. Jangan melintas lagi sana. Nanti setelah rangkaian belakang itu sudah tersusun semua, itu kan pasti bertahan di sana tuh. Beliau transit, nanti setelah ke tempat acara baru nyusun rangkaian. Om Deddy Corbuzier. Tinggi banget badannya ya, ternyata Om Deddy. Kayaknya jadi duta dia. Duta Komcat. Ngisi acara kali. Bisa jadi.
Ayo Pan, matiin dulu Pan. Pos Pandu. Luar biasa kok. Recording. Monitor Yus, kecepatan dipertahankan. Monitor, terima kasih mobil Pak. Monitor. Udah lari-lari gitu. Kabur. Jelang kegiatan selesai, mudah-mudahan cuaca tetap bersahabat agar nanti dari mulai persiapan take off hingga landing kembali di Halim ataupun di Istana Negara berjalan lancar. Jadi intinya partner kawal kali ini sangat beruntung
karena paling pendek cuman yang panjang geladinya. Mungkin Allah tuh sayang karena perjalanannya panjang dari Lampung. Mal soleh. Nah, giliran dapat rezeki gini bilang anak soleh. Kemarin diajak asar, nanti aja dijamak. Yuk, tambah dikit. Naik dikit pun. Oh, di gunung itu ada yang lagi kamuflase, Bang. Iya. Di rumput. Ada yang jadi pohon. Ada yang jadi rumput. Yang lebih bagus itu kamuflasenya ada yang jadi semut. Nah itu susah. Itu rangkaian penjemput ini ya, Menhan ya? Menhan. Siapa Menhan? Yang awal siapa? Eman. Eman sama Manulang. Pasti dimarahin juga tuh, telat jemput. Naik. Naik lagi, Pan. Dikit lagi. Pak Tony Despan, putra kelahiran Lampung. Siapa itu? Pengawal Wapres kalau ke Jabar. Persiapan awal tapi ke pending, guys. Itu matiin dulu strobonya, nanti kelihatan RI2 loh. Selesai kan tugas kita? Enak bener loh. Oh, berhenti kita muter ya? Muter ya, Bang. Langsung susun di depan. Strobo matiin. Siapan teknik beliau menaiki heli 86. Sudah persiapan
Hei, monitor. Surya menaiki heli. Surya menaiki heli. Baling-baling sudah diputar. Persiapan take off. Monitor demikian Cakra 712. Surya persiapan take off. Beliau menaiki heli 86. Abang masih
Dan terima kasih Polan. Lapar katanya. Alhamdulillah awal sampai akhir kegiatan sudah selesai. Ya, malam ini. Oh, semua ya, 3 heli sudah impor menjadi 10 anak betul. Alhamdulillah, selesai. Recording. Kegiatan selesai. Kembali mengarah ke Denpom Cimahi. Selamat siang Bapak Kapten. Kep. Perintah. Siap. Kapten Jeffrey. Pasus Bapak Loda 9 mendekat gerbang Kota Waringin Timur, demikian sih. Belakang paling kiri di tata Pak Eki. Paling kiri. Izin Pak. Kota Waringin Timur di tata. Agar itu gede pake di lintasi lancar. Pasar gede pake mengitar Bawing Pak Eki, Kota Waringin Timur paling kiri. Jin. Mendekat Kota Waringin Timur, Beb. Kota Waringin Timur, silakan beroja. Buat acara malam. Bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Terima kasih para komando. Kegiatan berlangsung aman, lancar, terkendali. Kami pamit dari jajaran Cakra. Kami mohon izin meninggalkan kesatrian Pusdiklat Kopassus. Bang, terima kasih. Kita meninggalkan lokasi Batu Jajar. Kita kembali ke Pom Cimahi ya, dan Pom Cimahi. Ade.
Secara keseluruhan rangkaian kegiatan selesai, Yus. Selanjutnya 712. Jamuan makan siang, Yus. Ditutup dengan makan siang. Terima kasih, Bapak Nir.